attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. Sama dengan Cherry tigo. Wow, Cherry sudah bersemi di belakang anda. Slow. Kau tengok, kau jangan ambil. Cherry, weh. 2.00. Color hitam-hitaman. Ada dua color je. Sabarlah. Aku bawa kunci kalau aku bising belah kau. Ha, nak ambil kau kat dalam. One minute, 37 seconds later. Bang, Cherry 2.0 mempunyai dua color sahaja. Yang paling menarik, yang kau tak perlu pening kepala. Satu color putih, satu color hitam-hitaman. Kau tengok di belakang saya. Ini adalah adik dia, model Fuspec. Ini Amoda 5 Fuspec. Yang ni 118. Yang ni 159,000. 159,800 bersamaan dengan harga mungkin X90. Adakah ini pencabar dia? Ya, sudah semestinya. Dia bukan sangat untuk mencabar Proton X90. Dia mungkin mencabar di depannya ala-ala BMW. BMW ini katakan iX90. Alamak. Harganya mungkin mencecah sampai 500,000. Yang ni bang, 159,000 je. Warna hitam-hitaman, kereta yang paling-paling canggih yang pernah aku saksikan. Jenama Cherry yang dikatakan adalah Tigo. Tigo, kereta ni memang padu, babe. Kau tengok dia, babe. Macam 7-seater. Tetapi seolah-olah adalah 5-seater. Maknanya belakang, babe, kita boleh rebah tadi, babe. Macam 5-seater. Dan harganya adalah dikatakan ting-ting-ting-ting. Wow, memang padu, babe. Dan powerfulnya, features dalamannya seolah-olah BMW. Features dalamannya seolah-olah kereta mewah, babe. Wow, aku memang terkejut, babe. Kereta yang ni, jadi kau kena Google kereta ni, babe. Dan kau kena tengok, babe, kereta ni, babe. Dan sesungguhnya, yang aku paling tidak perasan, babe, dia dimanakan futuristik, babe, menyebabkan dia boleh nampak semua keadaan. Semua keadaan, babe. Ah, macam teknologi Cherry dikatakan kapal selam, babe. Dia paling canggih. Sebab itulah Amerika takut kat dia, babe. Amerika takut kat dia. Takut. Sama-sama. Harga dulu untuk Cherry sebelum insuran adalah RM159,800. Dan tanpa bayaran muka, loadnya mungkin RM159,800. Bulanan untuk tempoh 9 tahun adalah RM1,800. Goyang, babe. RM1,800 bulanan dia. Ha. Kau nak tengok, babe? Leather seat dah tengok tadi? Aku rasa dah tunjuk. Tak apa, kita tunjuk yang ni, babe. Leather seat yang memang padu, babe. Daripada belakang, babe. Walaweh. Itu dah Tigo 8 Pro 2.0 mempunyai segala-galanya, babe. Kau tengok, babe. Jadi aku suggestkan kau, kita yang nak pakai X70 pun boleh, babe. Pakai 5-seater je, babe. Lepas tu kita rebah kat sini, babe. Maknanya cukup-cukup luas. Tak nampak kereta ni adalah 7-seater. Alang-alang terlebih anak, beranak ramai, babe.
Kalau kau ada anak 5 orang, kau boleh lagi pakai kereta ni. Dan bulanannya adalah 1,800 sahaja. Ha, macam mana? Nak ada dokumen? Boleh deh. Jom masak segera kepada saya. IC lesen depan belakang. Payslip kau yang bergaji 4,000 ke atas dek. Serta ETS statement kepada 01340 00340. Sebelum tu dek, subscribe dulu dan tekan button notification. Serta komen yang elok-elok. Ting-ting-ting-ting. Mana satu kepilihan hati? Lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa, hitam.